Pemirsa, sebuah gudang kopi kemasan yang berlokasi di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Kerugian mencapai miliaran rupiah dan kasusnya kini masih dalam penyelidikan Polsek Cikupa. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang kopi kemasan yang berlokasi di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti plastik dan kardus di area gudang tersebut membuat api dengan mudah meluluhlantahkan lokasi kebakaran. Kepanikan terjadi saat para karyawan mencoba menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan. Petugas damkar mengatakan yang terbakar gudang kopi kemasan dua bangunan yang ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga dari arus pendek listrik. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan ke lokasi kejadian. Untuk kendala dikarenakan bahannya numpuk banyak, jadi kesulitan di menumpukan bahan, kita upaya untuk statis supaya padam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan Polsek Cikupa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews TV.